Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Johat Chandra Dinata, channel seputar pembahasan video call sec atau VCS. Apa kabar Anda semua? Semoga pada hari ini Anda selalu sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton terus video-video channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa dukung channelnya dengan mengklik tombol subscribe, di like, dan dibagikan kepada semua teman-teman Anda. PCS, singkatan dari Video Call Sec. Saat ini, kejahatan PCS sedang viral-viralnya di tanah air kita. Kejahatan ini termasuk kejahatan yang terselubung, tersembunyi, karena pelaku tidak diketahui identitas yang sebenarnya. Semua menggunakan data-data palsu, rekening palsu, nomor handphone palsu, foto profil palsu, videonya pun video palsu. Walaupun sudah banyak yang tertangkap, namun pelaku jumlahnya sangat banyak, sehingga memungkinkan kejahatan PCS ini sangat sulit untuk dihentikan. Sangat sederhana cara kerjanya, cukup rekam PCS, lalu ancam korban akan disebar PCS tersebut dengan iming-iming jika tidak ingin diviralkan maka harus mengirimkan uang. Kejahatan yang sangat sederhana sekali. Namun, jika kita sudah terperangkap dan menjadi korban, maka rasa gelisah, depresi, stres yang tidak terhingga akan kita alami. Berikut akan saya beritahukan tanda-tanda kalau Anda sudah menjadi salah satu target untuk menjadi korban pelaku video call sec. Simak videonya sampai tuntas. Waspadai setiap tanda-tanda ini. Tiba-tiba ada yang nginbox ngajak kenalan. Dua, foto profilnya ganteng atau anggota polisi atau anggota TNI dan lain-lain. Tiga, ngakunya duda, cerai hidup atau cerai mati. Empat, ngaku polisi atau TNI atau pertambangan minyak, dokter atau dan lain-lain. Empat, kirim foto KTP-nya ke kamu. 5. Mau menikahi kamu atau ajak bisnis?
6 ngajak lanjut ke WhatsApp. Perhatian banget dan selalu komunikasi dengan rajin. 8. Kamu merasa nyaman berkomunikasi dengannya. 9. Ngajak melakukan phone sex atau video call sex PCS. 10. Jika ada tanda-tanda tersebut, hati-hati, bisa jadi Anda target pelaku PCS. 10. Tambahan, kadang minta alamat dan data atau informasi keluarga Anda. 1 lagi, minta dibuatin rekening bank atau minta nomor rekening kamu untuk transfer gajinya atau berbagi hasil bisnisnya. 8. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjaga diri kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, semua orang-orang di sekitar kita agar bisa selamat dari jebakan perangkap pelaku pemerasan modus video call sex. Tetap semangat, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.